Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Lebih menjelaskan materi minimal yang akan di yang harus dipenuhi oleh trainer untuk melakukan pelatihan diseminasi. Yang pertama yaitu Microsoft Educator Community. Ya, di sini ada tiga ya, mendaftar di Microsoft Educator Community. Yang kedua, memberi contoh cara mengerjakan kurs. Dan yang ketiga, menugaskan peserta untuk menyelesaikan learning part pada Teacher Academy. Linknya ada di berikutnya. Oke. Ya, pertama kita buka ini dulu. Kita buka Microsoft Educator ini dulu. Caranya begini. Educator. Microsoft Educator Center. Nah, habis itu kalau Bapak Ibu ingin menggunakan bahasa Indonesia di Microsoft Edge ada di sini, bisa langsung translate, klik kanan, translate to Indonesia. Oke. Baru sign in di tanda tangan atau mesin. Misalkan saya menggunakan akun, masukkan akun Bapak Ibu. Save. Sudah masuk berarti kalau sudah ada tulisannya ini ya sudah masuk. Baru buat konsep di Indonesia mulai. Nah, ini dia. Terus ini Bapak Ibu tinggal mengambil beberapa pembelajarannya. Ambil minimal tiga kurs ya, tiga kurs. Mungkin akan aplikasi jual. Ibu bisa kembali ke bahasa Inggris juga bisa sini bahasa Inggris. Bisa kita ambil aja sini. Ambil salah satu dari ini. Jadi sudah dapat tiga baru sama yang wajib ya. Yang wajib yaitu yang di sini kita lihat. Nah, ini dia. Ya.
Amin ya. Kerjakan kursusnya sampai dengan selesai ya. Ya, kayak gini. Jadi, start kurs. Nah, di sini ada 13 ya. Nah, ya. Di sini ini apa segala macam. Soalnya segala macam Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu kerjakan. Nanti ini ditugaskan secara mandiri ya ambilnya. Cuma Bapak Ibu nanti mempraktekkan bagaimana cara mengerjakan kursus. Kalau dia lebih dari 80% berarti dia lulus dan dapat mendapatkan sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Okay. Nah, kita ke Indonesia. Oke, kita misalkan ambil contoh ya. Kita ambil ini kursus. Kita ambil kursus yang bagus-bagus yang kayak begini. Kita transfer ke Indonesia. Yang secara umum ya, jadi Bapak Ibu bisa. Ini khususnya, terus bagaimana membuat keterlibatan siswa. Langsung jawaban dan pertanyaan khusus satu, kayak gini. Ini kita menyelami pelajaran keterlibatan siswa, marilah kita luangkan waktu untuk merenungkan keterlibatan siswa. Jadi selainnya dalam pembelajaran harus melibatkan siswa, ya seperti itu. Terus digital storytelling. Nah, ini contohnya digital storytelling, cuma di sini dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Akan menjadi penjelasan cara menggabungkan cerita digital ke dalam kurikulum Anda. Bagaimana memanfaatkan skill dan sebagainya. Jadi kesimpulannya. Sudah ada, baru baru kerjakan kuisnya. Oke. Apakah tiga dimensi dari keterlibatan siswa berdasarkan teori di atas? Saja misalkan. Kognitif, aktivitas, dan perilaku. Nah, salah, perilaku, emosi, dan kognitif. Then next. Keterlibatan perilaku mengacu pada perilaku siswa di kelas, keterlibatan emosinya, ini dia. Oh, ya. Keterlibatan emosinya mengacu pada perilaku siswa di kelas, keterlibatan emosional, emosional berarti perasaan dan sikap siswa, keadaan emosi siswa yang berhubungan dengan pendidikan, perasaan siswa yang berhubungan. Terus ketika siswa terlibat, mereka cenderung dapat didefinisikan, diteruskan, terus apa saja 6 cara untuk melibatkan siswa, 6 cara di ada interaksi. Terus cerita digital cenderung untuk keterampilan refleksi membuat pengajar lebih menarik mengurangi minat siswa terhadap subjek. Untuk pengajar lebih maju, penampilan refleksi siswa. Salah satu cara untuk memasukkan cerita digital ke dalam kurikulum Anda.
interaksi untuk melakukan narasi pribadi. Bercerita digital, ya bercerita digital begini ya. Para sarjana keterlibatan siswa menghancurkan titik dari keterlibatan siswa. Beberapa pendekatan, misalnya. Beberapa dimensi persepsi. Keterlibatan cenderung berdampak pada hal berikut ini, kecuali kecuali nilai. Apa satu contohnya dihadapi struktur dengan keterlibatan siswa? Menunjukkan cara baru. Gimana cara skill membantu meningkatkan keterlibatan siswa? Menurut keterangan apa satu tantangan yang dihadapi struktur dengan keterlibatan siswa? Oke, hasilnya 24% ya, cari dari kita kerjakan yang tadi ini. Terus tadi kita lihat tadi. Oke, nah itu sudah seperti itu, kursus sudah selesai. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.